ada sampai dapat. Huh? Dah? Lepaskan tembakan pengikat! Ikat dan hentikan dia! Setelah sekian lama, akhirnya kau jatuh ke tangan aku. Bersedia untuk menaikkan kelam kabut? Tak sangka, kat tempat asal ni rupanya kau bersembunyi selama ni. Hah, Captain! Hah, apa hal ni? Kuasa telepatasi yang tinggi dikesan. Hentikan dia! Bersama saya, DJ J. Anda sedang mendengar Ikan.fm. Dengan topi hangat hari ini, apa sal kau tak makan umpan aku? Oh, ya. Nampaknya kita ada pemanggil pertama. Hello. Siapa di talian? Hello. Nama saya Ikan. Oh, Cik Ikan. Cik dah makan ke belum? Belum lagi. Apa sal tak makan lagi? Gastrik nanti. Apa hal ni? Janganlah main tukar-tukar talian. Hari kantin sedunia kan? Hari kantin sedunia apa? Hari berkemah lah! Oh, iya, ingat! Hari berkemah! Kau ni janganlah lupa lagi, Bobo Boy! Tak ada lupa punya. Aku saja je tadi. Dah, masuk kau ni cepat! Cepat! Aku kena letak dulu ni. Jumpa nanti! Cepat siap! Kalau tak, kita lambat nanti! Sabarlah. Biarlah aku ambil tuala dulu. Nana, ni tuala. Ya. Aku tunggu kat bawah tau. Cepat sikit. Iya. Tak sabar betul. Hari ni hari berkemah. Jangan lupa, Day. Perlu ke sampai macam ni? Mestilah perlu. Blue. Oi, apa kau buat ni? Aku nak pastikan kau dapat pesanan aku je. Ish kau ni. Pergilah. Yelah. Aku tunggu kat pondok bas tau. Jangan lambat. Ish, korang ni. Berapa banyak kali nak pesan? Satu kes rompakan baru saja dilaporkan. Difahamkan pihak polis sedang mengejar perompak yang melarikan diri. Ish, jadi kalau bapa tahu ni, mesti dia nak selamatkan. Kau tengok apa tu? Tak ada apa. Kau cerita katun je tadi. Terbaik. Okey, jom. Kita pergi berkhemah. Jom!
Cepat, Bobo Boy. Cepat. Yelah. Hash, kau ni tak sabar betul. Mestilah. Dah berapa lama aku tunggu waktu ni? Iya. Kejap lagi kita jumpalah diorang. Yeay! Akhirnya kita dapat berkemah. Apa sah tu? Cepat! Aduh. Kepi. Berompak. Nino. Ya, anda bersama saya Ravi J. Chambol. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Kita sekarang berada betul-betul di belakang kenderaan suspek. Perompak terkait Robi Pasuri. Tak boleh jadi ni, Ocobot. Aku kena tangkap perompak tu. Tapi, kau dah janji, Bobo. Kau tunggu kat pondok bas. Nanti aku datang. Hiya! Ronda 1 ke ronda 2. Suspek menuju ke bandar mengikut jalan utama. Dipercayai suspek telah membawa bersama seorang... Nampaknya, kejahatan memerlukan pembelaan kita. Apa dia buat tu, tuan? Ya! Apa cara okey? Roulette, composition check. Yang mula dah masuk, Chambol. Okey. Ya, sekarang kita bersama Encik Perompak. Saya pasti ramai yang mau mengetahui, ya. Kenapa Encik merompak kedai Dobi? Senyum, bos, senyum. Masuk TV ni. Satu kampung tengok ni. Berhentikan kedai! Berhenti sekarang! Pegang kuat-kuat, bos. Pasukan Super Jaya Jiro-Jiro telah muncul. Kepada siapa yang tidak tahu, inilah dia pasukan yang menjadi tulang belakang penyokong aktiviti-aktiviti jahat penjenayah. Kamilah, kawan kejahatan. Kenalan kenakalan. Yee, kau lagi ada dulu. Tepi. Boy. Mode Major Pro. Pergilah sahabat jahatku! Pergi! Ganti balik sayur-sayur aku! Kejarnya, Nek! Kejarnya! Buang masa. Ini adalah amaran terakhir! Berhenti sekarang! Mana kau nak lari, ha? Balik! Ha?
Dalam satu siri kejar-mengajar, pihak polis dengan bantuan superhero Bobo Boy telah berjaya menumpaskan geng RDB atau lebih dikenali sebagai geng rompak Dobi Bersiri. Sebanyak 15 bungkusan Dobi, 3 streka dan 1 cadar bunga telah berjaya dirampas semula. Walaupun pasukan super jahat Jiro-Jiro yang sering cuba membantu para penjenayah cuba menghalang, namun Bobo Boy seperti biasa berjaya menyelamatkan keadaan. Sekarang ke cuaca. Terima kasih. Jabatan Meteorologi melaporkan terdapat kejadian luar biasa di kawasan laut berdekatan Pulau Rintis. Ha, kau tahu apa jadi lepas tu? Haiya kawan, lu jangan kasih ni macam punya suspense lah. Bila hantu ikan mau keluar? Biar! Hey, bila masa aku cakap ni cerita hantu ikan ni? Ya, habis tu hantu apa? Hantu gugong ke? Aduh, penatnya. Ha, inilah dia. Dah famous lah anak murid kebenaran ni. Oi, kau nak dengar cerita aku ke tak ni? Ya, sila sambung. Rugi kalau tak tahu ending ni. Ha, tahu tak apa? Lepas tu, keluar pusaran air ni. Ziu, 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 ziu. Maka keluarlah Pulau Terapung. Lawak karut apakah ini? Betul weh, memang ada Pulau Terapung. Haiya, sudah lalu. Lu ingat awak tak tahu ke? Ha, mana tayung mana betul? Ha, iyalah. Tipu budak boleh lah. Ini bapak-bapak budak lah. Eh, betul, betul. Kalau tak percaya, pergilah tengok kawasan rumah api tu. Hey, bila masa kau balik ni? Baru je, Tok. Ha, macam berkemah tadi. Memang best berkemah. Alamak. Ke planet ni dia larikan diri. Ya, Kapten. Planet ni dikenali sebagai bumi. Di sinilah lokasi terakhir Klam Kabot. Bagus. Tapi setakat tu je lah saya dapat kesan, Kapten. Kedudukan tempat tidak diketahui. Kenapa ni, Kapten? Cari atau keluar dari kepala angkasa ni. Baik, Kapten. Saya akan berusaha lagi. Cari di fokus rendah. Cari di dekat bumi. Buatkan signal. Dah jumpa. Ini signal sekadar kuasa. Tapi lain dari Kakabot. Agak lemah. Apa kau cakap? Saya cakap tidak syak lagi, Kapten. Ini confirm Klam Kabut ni, Kapten. Kita dah jumpa dah. Pecutkan kapal angkasa ni. Kita mesti sampai sebelum Klam Kabut dapat kumpulkan semula tenaga teleportasinya. Baik, Kapten. Yeay, dah sampai dah Raja Lambat. Sorry. Sorry apa? Kau kata tadi nak datang. Mesti kau lupa lagi kan? Sorry, Ocobot. Sorry. Kau tahu tak? Berapa lama kita orang tunggu kat sini? Berjam-jam kot. Kesian tau Ocobot tu. Dia beria-ia tunggu kau tadi. Kau ni tak kisah pasal Ocobot eh? Bukan macam tu. Aku pergi kerja perempat Dobi tadi. Lepas tu... Ha, lepas tu apa? Lepas tu? Lupa pasal kita orang? Aku pecah tiga tadi. Kerja perempat, selamatkan nenek. Lawan Adudu lagi. Ha, itu yang buat aku lupa. Terdengar. Tak mau dengar. Ha, yang aku dengar... Alasan. Betul. Aku kena selamatkan keadaan. Kena selamatkan dunia. Inilah dia manusia. Dunia. Sayang sangat pada dunia. Nanti kau pergilah sekolah dengan dunia tu. Makan dengan dunia tu. Buat kerja sekolah dengan dunia tu. Jangan cari aku pula. Apa kau cakap ni? Aku tak faham lah. Kau tahu tak? Sudah 10 kali kau bertemu jalan dengan kita orang. Tapi tak ada juga. Jomlah kita balik. Woi, apa pasal kau seret aku ni? Jom. Yaya, ha? Boleh teman aku balik? Boleh. Ocobot. Jumpa kat rumah. Oh boy, kamu jangan lupa kemaskan semua ni tau. Haish, aku nak tolong orang je. Tapi, jadi macam ni pula. Apa yang patut aku buat?
pulau terapung konon. Eh, cikgu Bapa? Eh, Bobo Boy, apa yang kamu buat kat sini, ha? Eh, apa sebab kamu sedih ni, ha? Kenapa? Tak ada apalah, cikgu. Macamlah kamu boleh tipu kebenaran. Cikgu tahu sangat muka bermasalah kamu ni. Muka bermasalah saya? Ha, macam ni. Bermasalahnya saya. Terbaik. Mana ada macam tu, cikgu? Ada. Kamu mana tahu? Bukannya kamu nampak muka kamu sendiri. Ha. Cerita. Masalahnya macam ni, cikgu. Oh, ha. Begitu sekali. Tak patut. Dalam betul masalah kamu ni. Tolonglah saya, cikgu. Apa patut saya buat? Kamu ni, Boboiboy, patut bertukar menjadi Boboiboy Man. Boboiboy Man? Ya! Kamu perlu menjadi lelaki dewasa sejati! Maka tukarlah dari Boboiboy ke Boboiboy Man! Faham tak? Wah, saya tak faham sebenarnya. Tak mana yang kamu tak faham ni. Pergilah telefon kawan-kawan tu. Ajak jalan-jalan esok. Tebus kesalahan kamu tu. Oh, macam tu. Sudah. Kebenaran dah balik. Esok cikgu nak pergi mencandak sotong. Candak sotong? Kat mana cikgu? Oh, dekat kedai tayar tu. Dekat laut lah. Itu pun kamu tak tahu ke, ha? Bolehlah kami ikut cikgu esok. Eh? Kamu nak ikut cikgu? Bolehlah cikgu. Saya nak kena cari tempat best ni. Barulah kawan-kawan saya akan maafkan saya. Ha, baiklah. Cikgu benarkan. Esok pukul 10 jumpa kebenaran di JT ya. Ha, nak ambil pamplet ni. Wah, siap ada pamplet. Terbaik. Cikgu jangan gerak tanpa kita orang tau. Kebenaran tak pernah gerak sorang-sorang. Jumpa esok! Cobot, bangunlah. Aku ada rancangan terbaik untuk esok ni. Tak apalah. Esok pagi je lah aku bagi tahu dia. Tak mungkin. Betul ke apa aku tengah tengok ni? Hei, apa yang Encik Bos buat sampai tak tidur lagi ni? Hei, kau tengok ni, bro. Hebat, Encik Bos! Hebat! Tapi apa benda kita tengah pandang ni, Encik Bos? Itu pun kau tak tahu. Komputer, terangkan! Ikut datang. Ini merupakan signal dari pasukan Tengkotak. Pasukan Tengkotak? Pasukan pemburu sfera suara terhebat ni? Ya, bro. Nampaknya aku akan dapat jumpa pasukan idola aku. Hui, tanya Encik Bos, tanya. Teleportasi aku. Pulau-hung? Teleportasi? Jumpa kau di pulau apa? Hah? Ocobot! Jangan! Apa jadi? Hubungan terputus. Teleportasi Ocobot gagal. Kenapa ni? Kau nak tinggalkan aku! Tinggalkan kau? Kau telefon atuk kau tadi. Bila masa aku ada atuk ni? Aku tahu. Kau nak balik kampung. Jangan tinggalkan aku, Cobot. Kau ni mengarah je lah. Aku mana ada atuk? Ada tadi. Muka dia sebiji macam kau. Hei, apa yang korang bising-bising ni? Cobot ni tak apa. Dia telefon atuk kandung dia. Biarlah dia telefon atuk dia. Yang kau susah tu apa sel?
Saya mana ada tu kandung? Habis tu yang muncul tadi tu apa? Dah mengigau lah tu. Dah lah, pergi tidur. Ocobot, aku ada rancangan terbaik nak bagi tahu kau ni. Esok je lah kau bagi tahu. Cikgu Papa kata, aku kena jadi Boboi Man. Kena tebus kesalahan macam orang dewasa. Sebab itulah aku nak ajak korang semua pergi mencandak sotong ni. Terbaik kan rancangan aku, Ocobot? Bolehlah. Aduh, susahlah macam ni. Aduhlah. Siapa suruh tak tepati janji? Kan Ocobot dah merajuk. Bukan sengaja, Tok Abah. Bukan sengaja? Puluh kali kau tak tepati janji. Bukan sengaja? Sabar. Ui, drama pagi. Apa rancangan terbaik kau? Cepat cakap. Ha, mari sini. Ha, apa rancangannya? Rancangan terbaiknya ialah kita pergi mencandak sotong bersama kebenaran. Terbaik kan? Kan? Kau tahu kan? Orang candak sotong waktu malam je. Tapi kat sini dia tulis siang pun boleh. Ah, sudahlah. Rancangan kau ni memang tak boleh pakai. Jomlah kita balik. Pasukan Tekota yang hebat. Selamat datang ke bumi. Siapa kau? Apa sel kau datang ke bumi? Kau tak tahu siapa ni, Boboiboy? Inilah dia, Kapten Borara, pemburu spira kuasa legenda. Kini pula Yoyo, orang kanan Kapten Borara. Yang ini, Ganganas, orang kuat Tekota. Dan ini pula. Ya, tak apalah. Ini tak penting. Boleh tak saya sertai pasukan Tengkotak ni? ini resumenya. Boleh. Tapi dapatkan apa yang aku nak dulu. Apa yang kau nak, ha? Aku nak sfera kuasa! Sfera kuasa? Apa kau cakap ni, ha? Sfera kuasa tu, cepat! Tu! Tu dia, tuan! Boboiboy! Itu sfera kuasa? Tak sama pun! Tak sama ke, Kapten? Saya tengok sama je bulat dia. Apa yang kau tak bagi tahu aku, ha? Sebenarnya, sinyal yang dikesan tadi bukan Kelangkabut. Ini sfera kuasa lain, Kapten. Boy, aku takut. Tak apa, Cobot. Aku ada. Sekarang ni macam mana? Sekejap, Kapten. Kejap. Ikut data ni, Kelangkabut dah pernah hubungi Ocobot tu. Jadi? Jadi, kita mungkin dapat mengesan Kelangkabut menggunakan si Ocobot tu. Macam tu, eh? Boleh tak? Kalau aku pinjam robot comel ni. Pinjam? Ya! Yeah! Pinjam paksa! Boy! Ocobot! Nah, ambil dia ni. Anggari Sfera kuasa. Bagi balik kawan aku. Lepaskan aku.
akan tolong kami tenggelam kabut tu. Signal lokasi diterima. Lepaskan Ocobot! Boboiboy, hai Lisa! Hiya! Boboiboy, kuasa 3! Hebat! Hebat! Hiya! Bola tangkap. Selamat tinggal, Boboiboy. Selamat tinggal. Ocobot! Ocobot! Eh, tidur apa lagi? Kata nak pergi jalan. Kena ambil detik bersejarah ni. Permulaan Empire Business mencadat sotong kebenaran. Eh, anak siapa yang dalam gambar ni? Cikgu Papa! Wah, pocok kebenaran meletup eh! Cikgu, cikgu kena tolong kami. Aduh, memanglah nak tolong kamu. Kalau tak, tak adalah kebenaran benarkan kamu ikut mencadat sotong ni. Bukan tolong tu, cikgu. Ocobot dah kena tangkap. Hah? Kena tangkap? Dia bawa motor tak ada lesen ke? Bukanlah, cikgu. Ocobot! Dia dah kena tangkap dengan alien jahat! Kena tangkap dengan alien jahat? Biar kebenaran! Benar, cikgu. Macam mana sekarang ni, cikgu? Cikgu kena tolong kita orang cari Ocobot. Tapi, macam mana kita nak cari dia? Kita kena cari petunjuk. Petunjuk? Ha! Malam tadi, ada robot lain hubungi Ocobot. Mula-mula ingatkan dia mengigau. Robot lain? Robot mana pula ni? Entahlah, cikgu. Tapi dia nampak lagi tua dari Ocobot. Ha? Robot pun boleh tua? Lepas tu, robot tua tu kata, jumpa kat Pulau Apung. Pulau Apung? Haa. Maka keluarlah Pulau Terapung. Lawak karut apakah ini? Kalau tak berjaya,
pergilah tengok kawasan rumah api. Kenapa ni cikgu? Tak sia-sia cikgu percaya kata-kata Pak Cik Mat tu. Haalah, semalam Pak Cik Mat cakap dia jumpa Pulau Terapung. Tapi cikgu papa semua tak... Bercakap sahaja. Tidak dapat menyelesaikan masalah. Betul tu cikgu. Sudah, jangan buang masa cikgu lagi. Ayo kita mulakan ops menyelamatkan Ochobot. Oh, kita dah sampai. Hore! Dah sampai! Apa status kita sekarang? Lokasi telah dikesan. Kita sedang menuju ke sana. Eh? Siapa itu? Itulah Kikita. Kikita? Eh? Cinta Kikita. Pula dah. Asal dia ni. Ini demam cinta monyet pandang pertama ni. Kapten, lokasi telah kelihatan. Bagus. Sediakan robot kuning tu untuk mengesan klam karbon. Baik, Kapten. Agak beres. Lepaskan aku! Ochobot, kau dengar tak? Aduh, macam mana ni? Jauh lagi ke kawasan rumah api tu, cikgu? Jauh tu, tak adalah jauh. Tapi Nun di sana. Nun tu berapa jauh, cikgu? Kita kena cepat ni. Tenang, wahai anak muda. Dari kamu risau, baik kamu tolong kebenaran candat sotong ni. Miau-miau. Sotong. Miau-miau. Haiya, benar diorang tak ada sotong waktu siang lah, cikgu. Apa saya kata, orang candat sotong waktu malam je, cikgu. Apa kamu tidur tak waktu malam? Mestilah tidur. Habis tu, kamu ingat sotong tak tidur ke waktu malam, ha? Aduh, cikgu ni. Pergilah kau. Carikan si kelangkabut tu untuk kita orang. Bagus si robot kuning ni. Bagus. Kapten Bos tak takut ke? Takut? Aku takut. Yalah Kapten Bos. Mesti Bobo Boy tu akan cari Ochobot. Mata kau ni tertinggal kat rumah ke? Kan kita orang dah belasah Bobo Boy tadi. Oh, memanglah. Tapi Bobo Boy tu tak mudah mengalah. Dia mesti akan cari kawan di Ochobot. Kawan? Sfera kuasa tu. Dia kata kawan. Yalah. Macam aku dengan Inci Bos. Dia gelap ke kita, Inci Bos? Ish, kejam betul. Hah? Apa kau cakap? Aku cakap kau kejam. Oh, kau nak cabar aku, ya? Captain, Bobo Boy sedang menuju ke arah kita. Selamat. Memang betul lah kata diorang tu. Bobo Boy tu dah datang. Yo-Yo-Oh, sediakan Kurita. Baik, Captain. Janganlah macam ni, Cik Bos. Kita kan dah berjaya jadi ahli pasukan tengkotak ni. Korang nak jadi ahli tetap pasukan tengkotak, kan? Ya, memang nak. Aku ada misi mustahak untuk korang berdua. Apa yang kita orang kena buat? Ni, comelnya. Dia cuba gigit akulah, Cik Bos. Nak buat apa dengan benda ni? Bagi dia makan. Tu je. Dan jangan bagi dia kena air. Macam mana nak kena air? Sini mana? Dia cabar kita ke dalam laut. Sampai hati betul. Mana sotong yang diorang bagi tadi? Hapuskan badut-badut tu. Bersama si Bobo Boy tu sekali. Pandai juga Inci Bos berenang je. Aku benar Inci berenang. Inci Bos. Inci Bos.
Nasib baik kau pandai berenang. Aku pun dulu lima kali. Besar semakin tinggi ni. Oh, selalunya Encik Bos rendah je. Raya, ada nampak apa-apa tak? Tak ada apa-apa lagi. Eh, ada sesuatu sedang menuju ke arah kita. Eh, itu bekas anak murid saya tu. Bekas anak murid? Mana cikgu? Mana? Tu, ha, nampak tak tu, ha? Eish, terbaliklah cikgu. Ha, itu ada duduk dengan pro. Ha? King, kita kena kejar dia orang. Baik. Alamak, itu Bobo Boy. Belok, bro. Belok. Ay, ay, Captain. Cepat, In. Mesti dia tahu kat mana Ocobot. Berhenti, Adudu. Mana Ocobot, ha? Ocobot? Eh, baik kau lari dulu. Nampaknya dia begitu takut dengan kebenaran. Apakah? Apa benda badan? Ada hutan tu. Oh, mana siapa yang berkata? Soto kekasih! Eh, Soto? Laju lagi! Bagus, Adudu. Ocobot dah semakin hampir dengan tempat kelam kabut. Ha? Mana? Cepat ikut Ocobot tu. Cikgu ni tak dapat tangkap sotong. Tangkap gambar sotong pun jadilah. Tombak Halilita. Tusukan bayar. Ke sini Ocobot dilarikan. Tumpang bot. Dah habis ke? Dah. Aku dah belasah sotong tu sampai dia lari. Hebatlah kau, Frank. Sotong tu datang balik. Huh? Ya. Terbangkan bot ni. Baik. Alamak, sotong tu terbang ke arah kita. Ha? Sotong terbang? Tutup mata kamu, Gopal! Ha? Kenapa, cikgu? Bersediakah kamu, wahai anak muda? Bersedia untuk apa, cikgu? Untuk adikkan ini! Ha? Ya! Tu
Tukarkan dia, wahai anak ibu! Tukaran! Sotomoren! Topo! Yum yum yum. Sedap juga sotong goreng tepung kamu ni, Topal, eh? Banyaklah cikgu punya sedap. Saya hampir mati tau, cikgu. Alah, takkan mati punya lah. Paling kuat pun lebam aja. Yelah tu, cikgu saja pergunakan saya. Dah lah, perkara yang silam janganlah diungkit. Nanti luka yang lama berdarah kembali. Masih tak dapat ke sana Ocobot. Tapi pasti ke Ocobot ada kat sini. Aku pasti. Sebelum kami dicampak tadi, Borara dah lepaskan Ocobot untuk kesan Kelangkabut ke pulau ni. Macam mana ni? Tak apa, Bobo Boy. Kita teruskan je mencari. Mesti jumpa punya. Kepal. Minta sikit sotong tu. Kita orang dah gastrik ni. Kau tu robot. Mana boleh gastrik? Kedekut lagi. Patut. Akar ni bergerak-gerak lah. Mana? Tu. Nampak tak? Hai, Yalo ni. Ngigau ke apa? Betul lah. Akar-akar tu bergerak tadi. Tolong. Akar ni boleh bergerak-gerak. Takutnya saya. Ngerinya akar dia. Tolong! Akar dia. Cikgu! Tolong! Habislah! Saya dah cakap dah! Cikgu! Cak! Ya, cikgu ni. Kita orang tak nak saya cakap ni. Entahnya, dia pergi main-main pula. Sudahlah, biarkan dia cikgu tu. Janganlah merajuk. Cikgu cuma nak mendidik Gopal je. Tunggulah cikgu. Alah, anak muridku. Janganlah merajuk. Aku terbayang je ke tadi. Tolong! Akar ni beli aku! Apa? Jangan terpedaya. Dia tu nak kena dengan cikgu dan kamu je tu. Jangan layan dia tu. Tolong! Bobo Boy! Bila kau nak jumpa Kelangkabut ni, ha? Sabar, Kapten. Aku pasti dia ada kat dalam gua ni. Sabar? Dah berjam-jam aku sabar. Kau tahu tak? Kejap, Kapten. Gua ni banyak laluan. Susah, Kapten. Kau dah perhatikan semua laluan keluar dari gua tu? Sudahlah. Kau ingat aku tarik buat kerja ke, ha? Sudah. Teruskan mencari. Kenapa kita berkemah? Kita kan nak cari Ocobot. Kau pun tahu bahaya kan, Bobo Boy? Ni dah malam. Kita tak tahu apa kat luar sana tu. Yalo, nanti jadi macam Gopal tadi. Aduh. Terbalik. Ini semua cikgu papa punya pasal. Janganlah marah. Nah, singgit ni, nah. Apa kata kita reda je jadi Ocobot? Haa, kalau ada apa-apa, kita lawan je lah. Nak reda ke mana? Pulau ni besar kan? Yalo. Lagipun bukan semua benda kita boleh lawan. Alasan budak mentah. Nasib baiklah cikgu kena jaga kamu si kecil-kecil molek ni. Kalaulah cikgu sorang-sorang. Dah lama dah cikgu redah je masuk ke dalam hutan belantara ni. Apa? Apa benda kat luar tu cikgu? Dah. Elok kamu semua pergi tidur dulu . Kenapalah aku pergi ikut budak-budak ni? Apa tu? Kelangkabut! Alamak! Kapten! Kenapa? Apa dah jadi? Kelangkabut, Kapten! Dia serang Ocobot tu tadi! Apa? Maaf, Kapten. Aku tak perasan tadi. Bukan tu je kau tak perasan. Ni, Bobo Boy pun dah sampai ke sini. Kau ni memang tak boleh diharap. Maaf, Kapten.
Lepaskan jerong tu sekarang dan bagi aku koordinat terakhir si Ocobot tu. Baik, Kapten. Alah, singa Ocobot dah keluarkan jam aku. Kita kena selamatkan Ocobot. Sekarang. Ha, cikgu, bangun cikgu. Kita dah dapat kereta Ocobot. Tak mahulah pergi sekolah. Kerja sekolah tak siap lagi ni. Nanti kena rotan dengan cikgu Gopal. Sudahlah Gopal. Ha? Kita gerak dulu. Tunggu. Aku datang Ocobot. Oh. Diorang pergi mana tu? Kat mana Feng? Kalau ikutkan dekat depan tu. Hey, ha? Huh? Depan tu mana ada apa? Ha? Kan! Ya! Ha? Ha? Bobo boy! Bobo boy! Kau okey tak? Okey je. Korang lompat ke sini. Dia nak kita semua lompat ke situ? Ha? Ayah, lompat sajalah. Tak ada apalah, Gopal. Kau boleh. Yo, lompatlah. Biar aku pergi periksa dulu. Ya! Gua apa ni? Jangan makan aku! Kenapa Gopal? Kat luar tu ada bunga kekasi. Aku Raja Pau Tebat. Ocobot, mana? Sini, ikut aku. Bunga tu. Ish, tunggu aku. Mana pergi semua orang? Kepelikan. Cepat. Woi, berhenti. Pri. Cepat. Berhenti. Kemana kamu nak pergi ni, ha? Kamu nak cuba larikan diri, ya? Mana ada? Mana boy-boy semua, ha? Apa sudah kejadian ni? Itulah. Sebenarnya kami bukan tengah lari. Bukan. Oh, bukan tengah lari ya? Habis tu tengah apa? Berjoging? Yoga? Poco-poco? Kami sedang kejar tengkotak. Weh? Betul tu. Tengkotak tu. Dia dah tangkap Bobo Boy. Apa dia? Sebab tu kami lari macam ketang ni. Nak kejar tengkotak dan selamatkan Bobo Boy. Berani punya tengkorak kotak. Tunggulah, wahai anak muridku. Papamu datang. Sini. Ocobot! Berhenti! Ya! Ocobot! Kau dengar tak? Ocobot, jawab! Besarnya! Kau ni mesti geng tengkutak tu kan? Ocobot... Apa? Apa kau dah buat dengan Ocobot? Bobo Boy! Jangan serang dia, Bobo Boy. Dia minta tolong dari aku je. Minta tolong dari kau? Apa dah jadi ni, Ocobot? Dia...
Dia dah bagi. Kau tak perlu tahu. Ini bukan urusan kau. Bukan urusan aku. Oh, cobot ni kawan aku, tahu tak? Ha, urusan dia, urusan kami juga. Kau kena ceritakan kesemuanya tentang kabut. Baru kawan-kawan aku akan faham. Kena cerita lah pula. Aku dah suka lah cerita-cerita ni. Tersebutlah Kifa, sebuah sfera kuasa legenda yang sangat hebat dan mengagumkan. Dia cerita pasal diri dia lah tu. Betul, diperihalkan dia adalah sfera kuasa dari generasi yang pertama. Sfera kuasa generasi pertama? Ya, tidak seperti Ojamo. Dia hanya mempunyai satu kuasa sahaja. Hah? Apa kuasanya? Kuasa teleportasi. Ui, teleportasi? Bolehlah hantar kita orang balik? Mana boleh? Tenaga aku sudah habis-habis digunakan. Tahu tak? Tak adalah hebat sangat. Kau pernah kena teleport ke dalam tanah? Apa sahaja kau datang ke sini? Aku telah dikejar oleh pasukan tengkotak. Nasib baik aku sempat teleport dan larikan diri ke sini. Kejap. Jadi, apa kena mengena Ochobot dengan kau ni? Aku teleport ke sini untuk meminta bantuan dari Ochobot. Aku perlu pastikan pasukan tengkotak tu tidak dapat merampas kuasa teleportasi dari aku. Apa diorang nak buat dengan kuasa teleportasi ni? Pasti mereka akan gunakan untuk niat yang jahat. Ish. Tak baik buruk sangka. Buruk sangka? Kau tengoklah sendiri. Di luar angkasa sana, mereka sedang menakluk planet-planet lain. Jika mereka dapat kuasa teleportasi ni, proses menaklukkan akan merebak dengan lebih cepat. Kita kena halang diorang tu. Pasukan tengkotak ini merupakan pasukan pemburus sfera kuasa yang terhebat. Mustahil untuk korang menghalang mereka. Dah tu, macam mana? Hanya ada satu cara. Kita kena pergi ke lab sfera kuasa. Lab sfera kuasa? Untuk apa? Ochobot perlu di-upgradekan. Wah! Upgrade? Upgrade kuasa untuk lawan tengkotak ke? Sebab tu ke kau datang ke sini cari Ochobot? Haiya, tak bolehkah kita lari je? Hai, kau ni. Buat apa kita nak lari kalau kita boleh belasah je si Borara ni? Betul tu. Takkanlah si Borara tu hebat sangat kan? Tanya. Sekali aku tukar dia jadi Karipap Sardin baru dia, Lari, Gopal. Hologram ni boleh cakap lah. Tengok ni. Real lah. Macam 3D. Real apa? Elak, Gopal! Ini tak bayar! Tanah putih, Dek! Lari! Janganlah pergi, Matipa! Lari dulu! Boboiboy! Tolong sana! Tanah Pelito! Sini, jejak Boboiboy ni masih segar. Benar kata kamu. Rasanya segar dari ladang. Mesti dia ke arah tu. Ayo. Mesti anak-anak murid kebenaran dah dekat dah ni. Tak sangka dah tertipu. Inilah peluang kita untuk lari ke atas. Nah, makan macam Inci Bos. Apa hal kau ni? Maaf Inci Bos. Ingatkan sumbat lagi banyak tanah, lagi cepat dapat kesan Boboiboy. Hei, tolong kesan Boboiboy apa? Kita kan tengah memperdayakan Baba Zola tu. Apa? Maaf Encik Bos, saya tak sedar diri tadi. Hei! Berani betul kamu menyandiwarakan kebenaran? Mana ada? Apa sebenarnya yang telah kejadian? Sinetron apa yang kamu sedang mainkan? Mana anak-anak muda kebenaran, ha? Sebenarnya, Ochobot hubungi diorang tadi.
Ha, sebab itulah Boboiboy tinggalkan Papa tadi. Diorang semua kelangkap pun cari jerung berkaki. Ha? Cari jerung berkaki? takutnya jerung berkaki. Siap ada tangan lagi. apa khabar? Raya nanti datanglah rumah. Nyai cepat! Nyai! Mana cuba di? Mana dia? Cepat, Boboiboy! Ya! Pegang kuat-kuat! Pening kepala aku. Wah, tempat apa ni? Di sinilah semua serak kuasa dihasilkan. Situ, kita dah hampir tiba kelab serak. Kau ingat senang kau nak lari dari aku? Hah? Tolong! Tolong! Mari, aku tolong jatuhkan kau! Harimau Maya! Feng, kenapa ni tidak boleh bayang? 我緊張嗎? 快點! Boboiboy, 到吧! Boboiboy! 我殺掉你! Salah panik. Mana kau nak lari, Klam Kabon? Bukan padu! Woi, berapa kali aku dah jatuh ni? Baiklah, Yaya. Macam mana kau boleh kalah? Maaf, Kapten. Jangan ibu, musuh kau coba. Jangan kabur. Kau bertukar dan hapuskan budak-budak tu. Baik, Kapten.
Terima kasih. Alamak, tarik bro, tarik. Alamak. Jangan. Apa sal pergi sambut si Jerong tu? Kebenaran. Tak benar. Biarkan sesiapa pun terjatuh. Tak nampak apa-apa pun. Eh? Sini, ikut sini. Ella. Mari sini. Ying, sekarang. Ya. Ya. Tarian apa? Ha. Cepat, sini. Berani kau. Tepat sekali. Badan muka kau, Bobo Boy. Gaganas, kau dah selesaikan budak-budak tu. Beres, Captain. Bagus, bagus. Misi kita telah selesai. Ayo balik ke kapal angkasa. Baik, Captain. Mara, jodoh kebenaran! Mara! Mara, terbalik. Cari Cina pula dia ni. Begitulah. Jasa baik pasti dibalas dengan kebaikan. Sekarang, ayo! Mari kita cari anak murid kebenaran. Jangan kamu nak cuba tipu lagi, ya? Buat apa kita nak cari Bobo itu semua? Oh, tak nak cari, ya? Tak apa. It's okay, bro. Faham dia jeruku! Faham! Yalah! Kita orang tolong cari! Tahu takut? Itu Borara dan Gaganas! Diorang dah tangkap Kelangkabut tu? Mesti dia tahu di mana anak-anak murid kebenaran berada. Ayo, ikut diorang tu! Nak cari nahas ke? Ya. Mari. Silakan, Cik Ikan. Hmm,
Yo-Yo, kau dah sedia? Sedia, Captain. Sekarang aku akan sedut kuasa kau. Oh, jangan risau, sahabatku. Proses ni memang menyakitkan. Cepatlah sikit. Susah, Encik Bos. Kulit kapal ni keras. Eh? Gigitan, jeruk kebenaran! Ayo, masuk, masuk! Betul ke tempat ni, Encik Bos? Macam tak ada apa-apa pun kat sini. Drum kabut dah programkan maklumat pada aku tadi. Aku pasti pintu masuk tu ada dekat sini. Tapi kita dah sampai hujung jalan dah ni. Selamat kembali, Ochobot. Eh? Siapa kau ni? Akulah sistem Lab Sfera Kuasa. Wah, canggihnya lab ni. Kat sini ke Sfera Kuasa dicipta? Ya, inilah tempat asal semua Sfera Kuasa. Kenapa Kelang Kabut suruh datang ke sini? Untuk jumpa kau ke? Benar. Aku ada tugas yang penting. Kelang Kabut programkan aku khas untuk upgradekan Ochobot. Oh, inilah upgrade yang Kelang Kabut cakapkan tadi. Baiklah. Nampaknya Ochobot telah pun bersedia. Eh? Ochobot! Tak apa-apa, boy. Jangan risau. Semuanya akan okey. Kemana kita patut pergi ni, ha? Depan lagi. Kita kena menyelinap masuk ke bilik kawal. Eh. Apa yang kau buat kat sini, ha? Hai, awak. Eh, teman mesra kamu ke ni? Jawab! Kalau tak aku tembak kau! Ha? Saya ke sini sebab tertinggal sesuatu. Tertinggal apa? Tertinggal kenangan bersamamu. Hai, ini mesti kes lupa anniversary lah ni. Sampai hati awak tembak hati suci murni tentu ni. Ish, apa kau merepek? Awak tak apa-apa ke? Hei, tragiknya kesudahan cinta muda ini. Berikan kuasa kau padaku. Ish degil, maksimalkan tenaga sedutan. Apa tengah jadi kau, cuba? Proses dah tamat, Captain. Bagus. Ochobot, kau tak apa-apa ke? Aku okey. Oh, yo! Canggihnya makeup kau ni. Yalah,
lagi bergaya. Tanya Ocebot, kuasa teleportasi sedia untuk digunakan. Hah? Apa? Mana? Mana kuasa teleportasi itu? Kau dah tertipu. Kau dah terlambat. Ish, mana pergi kuasa kau, ha? Ini mesti tidak berikan kuasa teleportasi pada Ocebot. Macam mana kau boleh ada kuasa teleportasi ni? Kelam kabut beri kepada aku masa kat gua tadi. Masa kita orang jumpa kau tadi? Haa, tapi aku tak dapat gunakan kuasa ni. Sehingga aku upgrade sepenuhnya. Hah? Kau nak gunakan kuasa ni? Ocebot, koordinat teleportasi tak dikenal pasti. Apa semua ni, Ocebot? Maafkan aku, kawan-kawan. Sebenarnya apa? Sebenarnya misi Ocebot ialah untuk melarikan diri dengan menggunakan kuasa teleportasi. Hah? Larikan diri? Ya, beberapa koordinat telah diprogramkan oleh kelam kabut. Kenapa Ocebot kena larikan diri? Aku tak boleh bagi tengkotak tu dapat kuasa teleportasi ni. Tapi sama je kan? Kau lari pun dia orang akan dapat kerja kau juga. Tidak benar. Dengan kuasa upgrade, Ocebot boleh menggunakan kuasa teleportasi untuk pergi ke destinasi yang lebih jauh. Dengan cara ini, tengkotak tidak dapat lagi mengesan Ocebot. Dan kuasa teleportasi akan selamat. Selamat? Habis tu, kita orang ni macam mana? Kau tak fikirkan tentang kita orang ni? Kelam kabut kata... Kita ni sfera kuasa pelindung galaksi. Kau mesti buat pilihan untuk satu galaksi. Bukan kawan-kawan kau sahaja. Kau percayalah cakap si robot tu. Sampai hati kamu, Ocebot. Kau sanggup ke nak tinggalkan kita orang? Aku tak sanggup. Tapi misi aku... Aku tak peduli tentang misi kau. Kau kawan aku. Kau patut bersama dengan aku. Ocebot, kau perlu teleport sekarang sebelum tengkotak dapat mengesan kau. Jangan Ocebot. Aku pasti ada cara lain. Jangan risau. Kita boleh kalahkan tengkotak tu. Kau kan dah upgrade. Tapi mesti diorang akan cari aku. Tak apa, Ocebot. Aku janji akan lindungi kau. Isyarat panggilan diterima. Dah jumpa diorang, Captain. Ocebot tu masih ada kat sini. Tetapi kau, berani kau ambil kuasa teleportasi tu? Boy. Kenapa kau tak lari, Ocebot? Kabur! Kau ni dah melampau! Aku dah tak main-main lagi, Bobo Boy. Bawa Ocebot tu ke sini. Kalau tak, kawan-kawan kau akan terima padanya. Selamatkan cikgu, Bobo Boy. Lepaskan aku! Tolong kami, Bobo Boy! Jangan cabar, Bobo Boy! Banting! Kalau kau nak kawan-kawan kau selamat, bawa Ocebot ke lokasi ini sekarang! Macam mana sekarang ni? Lepaskan kami! Diam! Seluk poket kebenaran ni. Cepat! Sikit lagi! Dapat! Bagus-bagus. Syabas. Apa yang korang bising-bising tu, ha? Tak ada apa. Sesi mengumpat korang yang hodoh ni je. Apa kau cakap? Kebenaran cakap. Jom kita ambil gambar sama-sama. Selfie! Bukannya senang nak bergambar kenang-kenangan dengan alien serdujana kamu ni. Kamera dan monopod rupanya. Patutlah korang semua ni lemah. Ada spesies macam ni dalam kumpulan korang. Bagus. Sampai pun kau, Bobo Boy. Anak muridku datang. Lepaskan diorang ni semua. Serahkan Ocebot tu dulu. Baru aku akan lepaskan kawan-kawan kau. Apa jaminannya kau takkan apa-apa ke Ocebot, ha? Jangan risau. Kami hanya mahukan kuasa teleportasi. Janganlah buat benda tak senonoh, Boy.
Selamatkan cikgu ni. Eh? Apa? Apa ni? Serahkan aja si Ocobot tu. Kalau tak, kawan-kawan kau akan terima padahnya. Tak apa, Boboiboy. Ikut je rancangan kita. Bagus. Bagus. Keputusan yang bijak. Sekarang lepaskan kawan-kawan aku. Sekarang lepaskan Kelangkabot. Sejak bila Kelangkabot ni kawan kau? Kelangkabot ni kawan Ocobot je. Kawan Ocobot, kawan aku jugalah. Semua dah bersambung. Apa? Apa kau buat ni? Boboiboy Super Golem Crystal. Dia nak larikan diri. Hentikan dia. Gravity Pemberat. Sikit lagi. Bersedia semua. Jangan kau. Kuasa penuh. Teleportasi dia. Apa jadi? Tepat sekali. Aduh, tak boleh buat bini dia tu. Korang okey ke? Rancangan yang bijak. Tapi aku lebih bersedia, Boboiboy. Cepat! Aku berikan kau peluang untuk serahkan cara baik. Tapi ini balasan kau. Sekarang, saksikanlah. Akhirnya, kuasa teleportasi. Lepasi aku dulu. Ke tepi aku kata. Serangan bola api. Gegelung api. Pemanasan maksimal. Kena pun kau. Kena apa? Apa tu? Nampaknya Captain sempat teleportkan baju perisai. Kau memang terlalu memaksa aku, Boboiboy. Lari semua. Hapuskan mereka semua. Bola api berkembang. Sedutan lohong hitam. Rasakan semula. Aku kena tolong Boboiboy. Ya. Panasnya. Boboiboy ai. Tanci ai. Sekarang giliran korang pula. Ya.
Boy. Ocubot. Bagi aku jumpa kawan aku. Silakanlah. Berani kau? Macam mana ni? Kan mana korang nak sembunyi, ha? Hoi, mata tu tak nampak ke? Shhh, apa? Shhh. Nanti dia dengar. Ocubot. Ocubot. Boy. Sini. Maafkan aku, Ocubot. Aku gagal selamatkan kau. Aku gagal sebagai seorang kawan. Tak, Boy. Kau kawan terbaik aku. Kawan terbaik? Aku tak layak, Ocubot. Aku selalu lupa luangkan masa dengan kau. Lupakan semua tu, Boy. Kau superhero. Kau perlu kalahkan Borana tu. Aku tak mampu, Ocubot. Aku dah tak mampu lindungi kita semua. Ini tenaga terakhir aku, Boy. Aku harap kau... Apa yang kau harapkan, ha? Jangan, Borana! Mari aku hancurkan harapan kau. Mampatan lohong hitam! Nah! Kau menangis, manusia lemah. Maafkan aku, Ocubot. Maafkan aku, Ocubot. Aku akan tamatkan semua ni. Kau hancurkan Ocubot. Kau hancurkan kawan aku. Boy, Flame. Cakra api. Jagalah kau. Kau ingat kau hebat sangat? Rasalah korang. Aku dah jadi emas. Kayalah aku. Kita dah berjaya upgrade. Yeay. Upgrade? Tukaran badan kita. Tandukan kepala pelian. Ha, giliran kita pula. Ha.
Tu bukan tinju berapi. Sedutan lohong hitam. Panas. Mari aku sejukkan kau. Bo-bo-boy. Ini demi Ochobot. Meriak bombaku. Tembakan bombaku. Rasakan. Mari sini kau. Bo-bo-boy datang masuk ke dalam lohong hitam. Tamat dah kau, Bo-bo-boy. Bo-bo-boy, kuasa lima! Mustahil. Tak mungkin. Pusaran Hangsa! Sedutan Taufan. Tumbukan Tanam. Hempasan graviti maksimal. Rasakan. Kuasa ulangan masa. Dah besar. Hempasan graviti maksimal. Ulangan masa. Graviti maksimal. Ulangan masa. Rasakan. Begitu cepat kesudahan cinta kita. Jangan putus asa, Encik Bos. Aduh, rosaklah misai kebenaran. Kau ingat senang-senang je nak terlepas? Syabas jerung kebenaran. Syabas. Jangan. Berhenti. Jangan kau berani apa-apa dengan cintaku. Tanti kita nanti tunyu. Tolong tidur di kita. Kau dah kalah, Burara. Bo-bo-boy! Kau ingat
Budak macam kau ni boleh kalahkan aku! Apa kau nak buat lagi, ha? Gohong hitam! Kalian kuat! Fang, kau kena halang dia. Para Garuda Fire! Berikan aku koordinat untuk teleportasi sekarang! Selamat tinggal! Dia dah lepaskan diri! Habislah! Kita akan disedut ke dalam loh hitam! Apa asal teleport ke sini semula? Kenapa? Salah koordinat ke? Maaf, Captain! Dia yang berikan koordinat palsu! Berikan aku koordinat untuk teleportasi sekarang! Berani kau permainkan aku! Cukup, Borara! Bobo Boy, kuasa tunggal! Kita dah selamat. Dia orang dah menang. Bobo Boy dah berjaya. Yeay! Tapi mana dia? Ha, tu dia. Bangunlah, Cobot. Maafkan aku, Cobot. Maafkan aku, Cobot. Kita dah menang, Cobot. Bangunlah. Ini semua salah aku. Tapi kau tak boleh salahkan diri kau sampai jadi macam ni. Ha-ha, bukan salah kau, tapi si Borara tu. Tapi Boboy pun ada salah sikit, kan? Wai. Apa? Betul apa? Memang pun. Dia belum tunaikan janji dia lagi. Ha, kan aku dah kata si Bobo Boy ni. Otobot! Kau masih hidup? Kamu okey ke? Aku okey. Otobot! Kau masih hidup? Macam mana kau boleh? Kelam kabut. Dia sempat salurkan kesemua tenaganya pada aku.
lepas menyaksikan sendiri semangat setia kawanan yang kau tunjukkan. Aku yakin kuasa teleportasi ini akan selamat bersama kau dan Ojoboy. Lindungi dia, Bobo Boy. Terima tenaga aku, Ojobo. Terima kasih, Kelangkabut. Aku janji akan sentiasa lindungi Ocobot. Jangan tinggalkan aku, Bobo Boy. Kesian Kelangkabut tu. Tapi, macam mana kita nak lindungi Ocobot? Yalah, mesti lagi banyak alien jahat akan cari dia. Tak apa, kita kan dah dapat kuasa upgrade. Biarlah apa yang datang. Selagi kita bersama, kita boleh atasi segalanya. Begitu bergaya dan poyo sekali gambarnya. Syabas anak muridku. Syabas. Sekarang Wifi pula. Wifi. Say terbaik. Hei, kita orang pun nak masuk juga. Okey. Satu, dua, tiga. Terbaik. Binatang apa tu? Jangan risau, wahai anak muda. Inilah dia, jerong jinak kebenaran. Itu Cicico. Kamu mungkin kenal saya sebagai Cicico. Tetapi nama sebenar saya adalah Kokochi. Commander Kokochi. Komander unit kejatan aktiviti Galas. Apa dia cakap tu? Tak dengarlah. G-A-G-A-L. Sudah sekian lama aku menyamar sebagai budak suruhan untuk mengintip pergerakan tengkotak ni. Sebenarnya, akulah yang melepaskan Jerex untuk menolong korang semua. Aku juga telah menghalang Kikita dari menembak si Adudu tu. Dan aku telah mensabotaj Yo-Yo-O. Membuatkan dia mengantuk semasa mempergunakan Ojobot untuk mencari lokasi sfera kuasa Kelangkabut. Seharusnya kamu patut berterima kasih kepada aku. Jadi baik ke jahat? Sekarang korang semua akan dihukum. Baik kot. Terima kasih, Bobo Boy. Tak ada sesiapa nak bagi tahu dia ke? Tak payahlah. Dah kelakor dah ni. Ingat pesanan penting aku, Bobo Boy. Jumpa lagi. Dia lambai lah. Lambai balik. Bye. Kongsikan pengalaman menonton Bobo Boy The Movie di media sosial. Gunakan hashtag BoboBoyMovie dan berpeluang untuk mengikuti pengembaraan BoboBoy yang seterusnya di Taman Tema Max Pera. Kita bersama seperti karang, takkan Bumi yang
Sesuatu masa keadaan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia, penyelamat bumi, penyelamat bumi. Datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan.